Jokowi nomor punggung 19 tengah Adi Kitos, nomor punggung 7 striker Romi, nomor punggung 16 striker Haris. Adapun pemain cadangan nomor punggung 13 Kustian, nomor punggung 9 Jamal, nomor punggung 12 Doni, nomor punggung 5 Suhaili, nomor kostum baju merah putih, celana merah, kaos kaki hitam. Sedangkan Yosif memakai kostum baju biru, celana biru, kaos kaki hitam. Sedangkan wasit yang memimpin pada sore hari ini, wasit utama Yasin, wasit RW 1 Sudiansyah, RW 2 Agus, cadangan Anton Fischer, manajer yang memakai ID card. Selebih dari itu, kami mohon. Yang paling nyaring dapat es teh tadi dari Bang Dino ya, manajer. Baiklah, saudara-saudara, kita saksikan laga. Ada Bobby. Coba kuasai bola, mencari rekannya di sana. Ada Fahrizal Arbi, coba kuasai bola. Umpan panjang ke depan kepada nomor 16. Sayang FC. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada rekannya di sana, dapat dikuasai Wido. Kepada Iwan. Sayang. Masih Bayu, umpan kepada Jamri, maksudnya. Masih ada Bobby, Farijal Arbi coba membuat serangan nomor 23, umpan ke depan kepada Bobby, maksudnya. Masih ada Beckham Dalam perebutan bola, Haris coba. Masih Haris, kasih bola, Kandel, Haris. Sayang sekali, ada Adi. Coba umpan terobos kepada Farijal Arbi. Masih Farijal Arbi, kuasai bola. Umpan kepada Haris. Sikat. Namun, coba umpan serangan dari sisi sebelah kanan. Ya, Farijal Arbi kepada Bobby. Masih Kandel, coba kuasai bola. Dapat dicuri dari kuasai kembali Kamdal. Masih ada Haji. Umpan ke depan buat kawan. Apa yang terjadi? Sayang sekali. Bekerja sama dengan Jamri. Namun dapat dicuri Kamdal. Nomor 29. Coba kuasai bola Kamdal. Membantu serangan. Umpan ke tengah lapangan. Masih melebar langsung ke depan buat kawan. Umpan ke depan saya kepada rekannya Jamri di sana, masih dapat dikuasai Jamri. Mendilai bola, masih ada Bayu nomor 18. Coba kuasai bola, umpan terobos ke sisi kanan lapangan, ada Jamri. Masih dapat diantisipasi dari Giosif Simantika. Kembali dikuasai Kamdal FC, melebar ke sisi kiri lapangan. Tidak ada rekan di sana. Kamdal FC coba menyusun serangan. Melebar ke kanan lapangan. Nomor 9 coba kuasai bola. Lebar ke dalam. Masih ada Jamri. Kamdal kuasai bola. Umpan lebar ke sebelah kiri lapangan. Dalam umpan lambung ke depan kepada Haris nomor 16. Masih ada. Ya, sayang sekali, masih ada penjaga gawang yang menyelamatkan bola tadi. Kembali Kamdal FC coba kuasai bola. Dia rebut Bayu, Bobby. Masih dapat dikuasai Kamdal FC. Masih ada. Pendek kepada rekannya. 17 Kamdal FC coba kuasai bola. Ke depan menurut gawang. Dapat diantisipasi dengan baik, masih ada Bayu. Agustino coba kuasai bola. Ada Teddy. Masih ada Adi di sana. Coba mencari rekannya. Belum tahu. Masih ada Bayu. Melebar ke sisi kiri lapangan. Kepada Bobby. Halau saja. Mari jalan lebih. Panjang kepada Adi maksudnya. Nomor 19 kepada Bobby. Masih Bobby.
dapat direbut Kamdan FC. Wido coba kuasai bola. Masih Wido coba kuasai bola, dapat dicuri. Masih Giosin. Giosin. Adi coba menilai serangan. Masih Haris coba kuasai bola. Haris, tidak ada rekan yang membantu di sana. Melebar saja ke kanan lapangan, masih ada Jabri. Kuasai bola. Terobos kepada Bobby di sana. Masih Bobby coba kuasai bola. Ada Haris. Dapat dicuri Kamdal. Masih Kamdal kuasai bola. Kedepan maksudnya kepada kawannya. Coba kuasai bola, nomor punggung 9. Namun tidak jelas siapa yang di sana. Dapat dikuasai Adi. Kanan bertahan dari Yosef FC, melebar kepada Jabri di sisi kanan lapangan. Masih ada Bobby, coba kuasai bola. Bobby, bagus sekali, langsung depan langsung. Terlalu jauh Haris di sana, tidak dapat dimasukkan. Masih Haris, shooting. Namun sayang terlalu lemah. Yosef Adi open ke depan. Jamri yang tuju di sana. Masih Jamri coba kuasai bola. Coba kuasai bola. Back ke sebelah sana, Gasit FC. Eko Iwan coba kuasai bola kepada Jamri. Masih Kamdal kuasai bola. Sayang sekali. Kurang tepat sasaran umpannya tadi. Masih dikuasai Kamdal FC dari sisi. Bayu coba kuasai bola, membantu serangan, mencari rekannya di sana. Langsung kepada Bobby di depan gawang. Masih dapat diantisipasi dengan baik dari Allah. Ada Bobby. Nampaknya terperang. Umpan lambung ke depan kepada rekannya di sana maksudnya. Masih melebar, ada Jamri coba kuasai bola. Jamri masih kuasai bola, dibantu rekannya Iwan di sana. Nampaknya terjadi melambung di depan mulut gawang. Ada Bobby di sana. Oh, masih dapat kepada Bayu, tidak dapat sasaran. Coba Bayu merebut bola. Masih ada Egil. Dapat ditangkap dengan Bobby. Coba kuasai bola. Bobby dapat kepada Bobby maksudnya sana. Masih ada Bobby. Dapat digagalkan dari back Kamdal FC. Kembali Adi coba kuasai bola. Masih Adi. Masih Adi. Dapat dicuri oleh Dedek. Sayang sekali umpan yang begitu bagus tidak dapat dimaksimalkan. Dari pemain depan Kamdal FC, Faria Larbi kepada Bayu. Masih Wido. Mulai lagi. Main Mbak. Nampaknya terjadi pelanggaran. Langsung ke depan mulut gawang. Masih ada Eko menghalau bola menyelamatkan. Bola Faria Larbi coba kuasai bola kepada Bayu. Bola kepada Bayu, melebar ke sisi kiri lapangan. Bayu bekerja sama dengan Jamri. Coba kuasai bola Jamri. Masih Jamri mencari rekannya Dedi. Melebar kepada Iwan sebelah kanan lapangan. Umpan lambung saja Bobby yang di sana. Namun masih ada back dari Kamdal FC. Coba Haris kuasai bola dari sisi kanan lapangan. Dibayang-bayangi back dari Kamdal FC. Masih Haris coba kuasai bola pada Wido. Lempar ke dalam Yosif. Masih Iwan coba kuasai bola pada Bayu. Masih Dedi coba kuasai bola. Ya, duit panjang telah berbunyi tanda babak pertama laga sore hari ini telah berakhir dengan kedudukan sementara 0-0.